Ya gitulah guys, kehidupan driver, supir harus sabar. Nek ora sabar nggak iso ya guys. Oke, saya lanjut lagi video belakang nanti ya. Saya coba dulu ini kameranya, baru saya pakai kamera upload lagi ini. Oke guys, pada tunggu info bongkar. Ada juga yang kalau yang sana itu sahabat, yang sana tuh ya itu perbaikan. Kalau ini semua ini ya lagi nunggu panggilan bongkar. Itu guys, sahabat. Nah inilah kondisi pool Posuwilangun. Nah, ini mobil sih banyak gini. Penghasilannya berapa sudah satu bulan ini? Ini baru di pool Posuwilangun, belum lagi pool-pool yang lain ya, guys. Jangan jauh-jauh parkirnya pak, dekat-dekat aja pak. Di mana yang lagi parkir ini? Kayaknya miliar tuh banyak. Saya minta di situ aja guys, yang dekat. Jadi kan enak kita nyarinya ini. Tidak terlalu jauh ya, tidak jauhan belakang kesian si 9728 ya guys. Tempatnya terlalu jauh belakang gini guys, nyarinya lumayan ini guys, susah guys. Kita disuruh masuk sini guys, itu lagi bersih-bersih guys. Oke, kita belok kanan ini guys. Mobil kita siap-siap main lumpur lagi nih guys. Lumpur-lumpur lagi guys. Udah dicuci bersih-bersih kemarin. Saatnya dia berlulur ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di pagi alamannya di Jalan Posuwilangun. Begitu ya guys. Oke guys, nanti saya pakai kamera depan. Sekarang saya sudah pakai kamera depan. Di belakang unit kita, nanti kita mau masuk ke ini ya guys. Saya kasih lihat ke kalian. Kita masuk ke jalan ini nanti guys. Kita mau masuk ke jalan itu guys, yang ada mobil parkir di belakang. Nah itu yang warna kuning, kita belok ke dalam nanti gitu ya guys. Oke guys, saya ke unit untuk kita ambil posisi mundur aja ya. Oke guys, ini saya jalan mundur karena kalau saya jalan maju itu apa nih, sinar matahari manu ke kamera apa namanya itu, silap apa itu, kayak gitu tuh nggak jelas anunya gambarnya guys. Itu di sini semalam lumayan guys, kita mendonorkan diri, namunnya bukan main guys, banyak sekalinya guys. Ini unit saya lagi panasin. Kalau udah panas nanti kita siap. Karena tadi kita nggak sempat ngerekam, jadi kita muter balik tadi di situ ya guys. Terus kita muter balik karena kalau kita mau ke parkiran itu di depan sana nggak boleh mundur guys, rawannya guys. Jadi mending kita muter balik di sini ya guys, jadi lebih aman. Jadi kita ke sana nanti dapat jalur yang tadi itu guys, kita masuk ke kanan ya guys. Nanti masuk ke kanan baru kita ke kiri, sudah nggak jauh dari situ. Oke guys, nanti saya tempelin ya kameranya di unit. Oke guys. Oke guys, ini saya persiapan mau tempelin kameranya di unit. Nanti
kita langsung lanjut ya guys. Saya telepon dulu. Sana ada susu ya guys. Lagi masuk. Ini pergudangan CKB. Pergudangan CKB. Ini ada truk trailer yang lagi nunggu muatan ya guys. Ah ini kayaknya mereka ini muat ini ya guys di pergudangan CKB ini. Nah ini di kanan ini masuknya ke CKB. Pergudangan dia kalau CKB nggak salah itu guys dia melayani logistik antar benua ya guys. Nah, ini trailer-trailer lagi pada nunggu giliran panggilan. Ada yang lagi cuci. Mantap mas, bersihin mobilnya mas. Jadi semangat mas. Ini udah bermuatan ini mas. Lumayan jauh ya guys kita mutar. Kita tadi parkir di sana loh. Nah, sekarang kita tadi putar di sana. Jadi ini kita tinggal ke kanan itu yang tadi ada motor keluar. Ya. Inilah guys, kehidupan guys, kehidupan mencari cuan, mencari cuan. Guys ada truk gunung ini, nggak tahu dia bermuatan apa guys. Tadi kita parkir udah lagi bersih-bersih. Maju pai, maju pade, maju, nggak apa-apa. Maju pade, saya mau belok. Nggak apa-apa, maju ay, maju. Gay, ya terus. Nah itu ada sopir. Bersih itu lagi bersih-bersih guys. Oke kita belok kanan ini guys. Mobil kita siap-siap main lumpur lagi nih guys. Lumpur-lumpur lagi guys. Udah dicuci bersih-bersih kemarin. Saatnya dia berlulur ya guys. Berlulur dulu dia guys. Astagfirullah. Jalan astagfirullah lagi. Ini mau di gimana lagi guys? Pada kita parkir di luar nggak jelas nanti muatan ban setip hilang aduh kita kena guys. Baik cari amannya ya guys, benar gak guys? Nah, ini masuknya guys. Masuk guys. Mobil Bang Rahman main luluran. Judulnya guys. Banyak parkir luar guys karena kalau parkir di dalam sini nggak bisa tidur di unit. Saya tidur di mes begitu guys. Nah, ini kita sekarang udah di gerbangnya nih. Kita mau checklist dulu nih. Kita di checklist dulu nih guys. Tanya. Muatan itu? Iya, betul. Leper. Lamongan anu yuk, perbaikan yuk. Nama siapa sama? Rahman. 27 truk. 0851 1039 1922. Cek alat dulu sih. Ya? Cek alat dulu. Cek alat. Yang enggak ada apar. Kunci-kunci ada. Dongkrak kunci ada. Ada. Di mana tuh gerai? Bestip ada, sini. Gigi. Radio ada ya? Radio ada. Speedometer ada. Segelan ini? Segelan. Segelan 3. Oke, sini harus di checklist dulu sebelum masuk parkir. Biar yang kurang itu dimasukin data begitu ya guys. Jadi kita sebutin aja yang ada di unit. Kebetulan apar saya belum ada karena kemarin saya minta di Kerawang pas ganti oli itu
cuman nggak ada stoknya di Kerawang, jadi ya laporannya gitu ya guys, ya nggak ada guys. Guys, kita masih menunggu dia lagi checklist ini guys. Tapi kalau dia checklist baru kita guys, kita pelan-pelan. Bismillah. Jangan jauh-jauh parkirnya, Pak. Dekat-dekat aja, Pak. Di banyak yang lagi parkir ini kayaknya miliar tuh pokoknya. Saya minta di situ aja guys, yang dekat. Jadi kan enak kita nyarinya ini, nggak terlalu jauh ya, enggak jauhan belakang guys. Kesian si 9728 ya guys. Tempatnya terlalu jauh belakang gini guys. Nyarinya lumayan ini guys, susah guys. Kita disuruh masuk ke sini guys. Kita disuruh mundur ya. Mundur ki kadang, mundur ki. Terus ki, lurus ki. Sempit na ini, kadang. Oke, kita mundur ya, guys. Bismillah. Komando, Pak. Udah bisa belum? Ini kanan tekuk nih. Kurang, guys. Parkirnya yang satu itu nggak rapat dia guys, nggak mepet, jadi yang mau masuk ini keder, susah masuknya guys. Pulang pasti ya guys. Pasti ya guys, pelan tapi pasti masuk. Nah, itu udah masuk guys, pelan-pelan saja. Ini sempit lagi turunnya, ini sempit ini guys. Parkir guys, terus kita nggak boleh di sini guys, harus keluar dari wilayah ini guys. Mana jalannya becek ya guys, ya gitulah guys, kehidupan driver, supir harus sabar. Nek ora sabar nggak iso ya guys. Guys, saya lanjut lagi video belakang nanti ya. Saya coba dulu ini kameranya, baru saya pakai kamera upload lagi. Oke guys. Guys, nanti itu barang semua diturunin guys. Ini berantakan ya guys. Ini udah turun guys. Ini guys, nah, ini sudah dibawa nih guys. Kita sudah injak tanah ini guys. Pakai sandal swallow lagi, mantap. Nah, ini banyak yang terparkir ini. Pada tunggu info bongkar. Ada juga yang kalau yang sana itu sahabat, yang sana tuh ya itu perbaikan, itu perbaikan. Kalau ini, ini semua ini ya lagi nunggu panggilan bongkar. Itu guys.
dapat. Nah, inilah kondisi pul Poso Wilangan. Nah, ini mobil sih banyak gini, penghasilannya berapa sudah satu bulan ini? Ini baru di pul Poso Wilangan, belum lagi pul-pul yang lain ya, guys, sahabat. Oke sahabat, unit sudah terparkir aman. Ya, alhamdulillah. Oke, kita lanjut lagi nanti ya guys. Kita mau rapi-rapiin dulu unit. Ya, pesan dari saya buat kalian yang baru menonton di channel Rahman 27 truck, jangan lupa di subscribe, di like, di share, dan di komen, di share sebanyak mungkin biar saya tambah semangat membuat konten terbaru. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu kunci satu solar. Yes, alhamdulillah itulah tadi kita proses proses masuk di pul atau di IET Poso Wilangan. Ini kita udah berada di dalam parkiran Poso Wilangan yang berada di ini masuk apa? Surabaya. Di kawasan Margomulyo ya guys, di kawasan pergunungan Margomulyo. Oke guys, pesan saya yang baru menonton di channel Rahman 27 Truck, jangan lupa di subscribe, di like, di share, di komen sebanyak mungkin ya guys. Itu guys, dan kalahkanlah banyaknya mobil yang di belakang itu komen kalian ya guys, biar saya tambah semangat membuat konten-konten yang terbaru dan menarik dan lebih keren lagi. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu kunci satu solar.